barang-barang dulu. Di sini di ayam tua. Cari rehat apakah? Hello guys. Alright. Selamat pagi semua. Salam sejahtera. Oke, hari ini ada eksplorasi terbaru yang akan dibuat. So, ya sekarang masih lebih awal pagi di tempat hari ini sendirilah. So, saya masih lagi tunggu mereka, tim-tim saya untuk sampai. Kita akan menggunakan transport dari Miri ke tempat yang ingin dituju. Kalau ada yang ingin tahu apa tempat itu, tunggu, oke? Okay? Kita akan bagi tahu nanti. Oke lah, so perjalanan kita hari ini sama sampai. Dan apa yang kita ingin buat adalah kita akan buat eksplorasi di mana tempat-tempat yang bersejarah dan mungkin ramai yang tidak tahu tempat ini. Okay? Dan Remy akan cuba untuk eksplorasi semua tempat-tempat tersebut. Semoga anda semua suka. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe. Okay, bye. Oke, mereka pun sudah sampai. Oke. Ya. Inilah transport kita yang akan kita gunakan pergi ke pergi ke mana? Nanti Remy akan beritahu. Alright. So inilah kita punya tim-tim yang akan pergi ke tempat eksplorasi kita pada hari ini. Dan kita cek barang-barang kita dulu apa yang perlu. Oke. So inilah barang-barang kita lah yang kita akan bawa. Right. Yang 79 dah masuk sini kan? Dah. Sebenarnya box tu ada. Okay, cuaca di Miri tadi awal pagi hujan. So sekarang syukur sebab cuaca pun sudah okay, sudah tidak ada hujan lagi. So jangan lupa, okay, kita akan teruskan operasi kita pada hari ini bersama dengan tim-tim saya untuk pergi. Hari ini kita ada 5 orang, ada 6 orang termasuk dengan driver sekali lah. Okay. Alright. Alright, barang pun sudah simpan semua. Let's go. Okay. Sekarang ini kita berada di sini di simpang Sudan. Okay. Okay, jadi dah tim-tim kita yang ada dalam kereta sekarang. Selamat pagi. Bye. Kita agak bersajin-sajin pagi ini. Okay, kita pun penuh juga, ada 6 orang sekali dalam kereta. So di mana yang saya malukan tadi, ingin memberitahu di mana lokasi kita, saya rasa saya punya geng juga beritahu lah. Okay, mana nanti kita mau pergi pagi ini? Okay, selamat pagi. Hari ini kami akan pergi ke Logan Bunun untuk menjala ikan. Ya, kita akan pergi ke Logan Bunun, di mana tempat yang kira popular di Sarawak lah. Okay, terutamanya di bahagian Miri. Kita akan ke sana nanti untuk eksplorasi apa yang akan kita akan buat. So saya minta semua harap suka lah kita punya eksplorasi hari ini, kali ini lah. Okay, so mana geng yang lain? Ada bunyi kan? Ada bunyi. Okay, inilah pagi-pagi. Okay, kita ada tukang, kita ada tukang je lah. This is kita punya driver yang hari ini yang akan bawa kita ke sana. Hey, yeah. Let's go. Yeah, let's go. Alright. Ya, yeah, kita mau sampai di lokasi di mana kita mau beli barang-barang tambahan. Kita mau beli ice untuk disimpan dalam cool box. Ya, tempatnya di mana? Di sana. Okay, kita singgah di Ayam Tua. Motos yang biasa kalau pergi ke Ulu, Ayam Tua lah tempat biasa persinggahan orang.
untuk membeli barang makan, barang minuman dan singgah untuk makan juga. Sana pun ada kedai makan juga lah di Ayam Tua itu. Sebab apa tidak makan Ayam Tua? Sebab jarang banyak jual ayam. Jual ayam tua di sana, ya. Itu sebabnya namanya Ayam Tua. Ya, inilah kedai legend. Ya, Ayam Tua. Inilah. Kalau orang Bolo kalau pergi kampung, siapa saja kalau pergi Bolo memang di sinilah persinggahan dia. Iya. Banyak ada ayam halus ini banyak. Oke. Ada polis limpas atau apa hal? Kita singgah dulu di sini. Beli barang minuman tambahan. Harap cukup lah. Okay. Kalau tak cukup, kita beli ke lapor dia. Baik. Ya, kawan. Ready? Rokok. Ya. Ya. Nanti rokok dulu. Sampai santai. Ini Mr. Adis. Kamu minta? Sekarang bisa rezeki lah ya, harap tukang cerita. Menyelam tidak berani ya, cuma nyalah aja ya. Ah, boleh lah. Oke, kenapa orang panggil sini Ayam Tua? Sebab sini banyak ayam tua. Siapa mau beli ayam tua boleh datang sini. Kita masuk kereta lagi. Berangkat ke Lampung. Barang-barang pun sudah dibeli. Oke. So, kita berjalan lagi. Teruskan perjalanan kita. Ada dalam 1 jam lagi kita akan sampai di Lampung. Wah, silau. Silau kena matahari. Geng, boleh ceritakan sedikit apa yang istimewanya ada di Logang Budut? Saya rasa pun first time nak pergi Logang Budut ni. Ikan bawan. Boleh ceritakan ikan bawan? Banyak ikan bawan di sana. Okay, kita punya driver mungkin boleh ceritakan sedikit lah. Sampai driver pasti. Banyak pun. Cuma untuk majalah ikan lah. Majalah cakap senang popular banyak ikan bawan. Okay. So, kita akan cuba. Perawan panggil Cicu Bawan. Cicu Bawan. Air surut, air baru nyaman. Ya, tempat jalan-jalan. Tapi kalau sekarang di Ulu, mereka cakap informasi dari kawan-kawan di sana, air besar lah. Okay. Tapi di bagian lokal dia tidak keras, dia punya air. Dia sama di macam di Baram, keras di lokal tidak lah, dia air dia tenang saja. Okay. Terus di sana juga banyak tempat-tempat yang bersejarah, apa yang saya dapat tahu. So nanti kita cuba, kita akan pergi ke sana lah, kita akan cuba flykan drone juga di sana nanti, lihat kawasan-kawasan di sana macam mana. Okay. Semua charging badan lagi. Relax. Boleh buat lah, kita bersengkut hari ini sajalah, kita bersengkut. Kita apa teman ni? Macam Sadin sudah dalam kereta ni. Ya, semua badan-badan semua sudah sehat semua. Masa Tin Sadin tu biasalah kami orang Ulu memang di macam. Memang kita bersedih Sadin dalam kereta. Itu yang pakai cimata tu, sen tu videonya tu.
on the way ke Lampok dalam masa 15 minit ataupun 20 minit itu sudah sampai Lampok sudah lah. Ada kawan-kawan kita ditunggu di sana. Terus kita pergi cari kedai makan pada sarapan pagi itu. Kita punya tim pun sudah lapar sudah. Jadi apapun kita sudah tunggu kita untuk sampai. Kita cuaca macam agak mendung. Harap tidak ada apa-apa lah. Semua tidur lagi kawan-kawan kita punya travel assistant lagi.